Sementara itu, saudara kakak Vina merasa heran atas ketidakhadiran pihak kepolisian daerah Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan Peggy. Marliana, saudara, mengungkapkan keheranannya lantaran jadwal sidang pra-peradilan ini sudah ditentukan beberapa waktu lalu. Marliana mengikuti jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan adiknya Vina dan Eki. Ia pun mendukung adanya proses dan tahapan yang berlaku ini agar pelaku yang sebenarnya bisa diketahui dan tidak terjadi salah tangkap. Ada sih ya, karena kan pengen tahu juga kan perkembangannya seperti apa gitu kan. Karena ya miris, kalau memang benar salah tangkap saya miris. Saya ikut prihatin gitu kan. Saya pribadi ya pengennya pelaku yang sebenarnya gitu. Tapi kalau terkait ini salah tangkap terus dibuat pra-peradilan, kok masalah sih? Jangan adalah nanti kita bilang setelah divonis baru bilang salah tangkap, itu kan kasihan, Mas.